Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azri bin Muhammad. Saya bahagian daripada Topik Teknologi untuk Technician Operation. Ini saya akan beritahu tentang masalah isu daripada motherboard laptop ni. Customer luar hantar dekat tempat lain, dia kata masalah processor. Tapi bila dia hantar sini, dan saya check, dia bukan masalah processor, sebenarnya masalah daripada chip lain. Untuk motherboard ni, kita sebenarnya tak boleh suka-suka apa ni, orang panggil apa, jumper ataupun bypass kat mana-mana komponen. Sebab setiap motherboard ni ada dia punya step by step, tak boleh suka hati lah. So dia ada permulaan dia kat sini, sini dan sini. Okay, untuk motherboard laptop customer ni, sebelum kita buat apa-apa dulu, kita mesti tahu dia punya history daripada customer, rosak buat apa, datang dari mana, ataupun terkena air ke apa. Okay, untuk motherboard ni, kita sebelum buat apa-apa dulu, kita kena check step by step, step by step by section wise. Untuk lepas kita check section wise dia, baru kita boleh tahu signal mana yang hilang dekat pada motherboard ni. Okay, lepas saya diagnose ni untuk motherboard ni, saya dapati dia punya SIDO chip yang rosak sebenarnya, bukan bagian part lain. Lepas saya check dia punya signal, baru boleh tahu dia punya SIDO chip rosak. Untuk motherboard ni, saya just buka dia punya SIDO chip dan laptop ni akan beroperasi seperti biasa. Lepas saya tukar dia punya SIDO chip ni, saya akan cuba hidupkan lah. Dulu customer hantar kipas dia tak berfungsi, sekarang lepas dia tukar dia punya SIDO chip ni, dah berfungsi lah. Ini display dia ambil masa sikit sebab dia tengah nak refresh lagi, baru lagi. So, ambil masa dia 30 second. Ini dah ada display lah.